Hai, Assalamualaikum. Jom kita buat kari kambing. Wah, makan dengan roti jala dan nasi putih pun sedap. Apa? Tak makan daging kambing? Hei, rugilah. Nanti saya kongsikan khasiat daging kambing di penghujung video. Jom kita tengok bahan-bahan untuk kari kambing power. Bahan utama mestilah daging kambing. So, saya guna 1 kg daging kambing bahagian tulang rusuk. Sedap bahagian ni. Seterusnya, kita akan guna kulit kayu manis, cengkeh, bunga lawang, buah pelaga dan 2 inci halia yang dipotong. Kita akan guna daun kari. Nanti saya akan beritahu apakah khasiat daun kari. Kita akan guna nisan atau gula melaka, 2 keping asam keping ataupun asam gelugo. Saya tak guna asam jawa ya. Bahan kisar pula kita perlukan 7 tangkai cili kering, 4 ulas bawang merah kecil, 1 labu bawang besar dan 4 ulas bawang putih. Okey, kita blend ke semuanya dan kita akan dapat hasil macam ni. Okey. Seterusnya, 5 sudu besar rempah kari ayam dan daging adabi dibancuh dengan sedikit air. Kita juga akan guna 2 cawan santan pekat yang diambil daripada setengah biji kelapa parut. Dan akhir sekali, kita akan guna 2 biji ubi kentang yang dipotong. Eh, jangan lupa garam ya. Walaupun kita nak guna sikit je, tapi ia sangat bermakna dalam masakan kita. Jom, tak sabar nak tengok cara-cara masak kari kambing. Baiklah, mula-mula saya rendam daging kambing dengan 3 sudu tepung gandum dan juga 2 sudu asam jawa lebih kurang dalam 20 minit. Kemudian, saya bilas bersih-bersih dan juga toskan. Kemudian, masak dalam pressure cooker selama 45 minit. Paras air atas sedikit daripada daging kambing. Daging kambing kita dah masak. Alright, tapi jangan buang air tu ya. Ha, kita nak guna air tu. Sekarang kita panaskan minyak di dalam kuali. Okey, tumis rempah 4 sekawan dan juga halia. Kemudian kita masukkan daun kari. Okey. Seterusnya masukkan bahan kisar dan kita terus kacau lagi. Masaklah sehingga pecah minyak ya. Okey. Kacau-kacau. Setelah itu kita akan masukkan rempah kari dan kacau lagi sampai pecah minyak. Okey. Ha, pada masa ni kita kena kerap kacau sikit ya. Ha, jangan sampai hangit pula rempah kari kita. Khasiat daun kari ialah ia mempunyai bahan kimia yang boleh menurunkan paras gula dalam darah. Ini baik untuk pesakit diabetes. Seterusnya ialah mencegah anemia, iaitu kekurangan darah merah. Ini adalah kerana daun kari kaya dengan zat besi dan dapat membantu meningkatkan jumlah sel darah merah. So, jangan lupa ya, kena guna daun kari. Okey, macam ni dah pecah minyak ya. Dan rempah kari kita dah masak. Sekarang kita dah boleh masukkan daging kambing dan juga air rebusan daging. Okey, masukkan ke semua air rebusan daging tu ya. Dan kita masak lagi. Okey, kita renehkan lagi daging ni lebih kurang dalam 15 minit. Sekarang dah boleh masukkan nisan. Okey, seperti dalam video tu saya potong lagi 2 eh. Saya tak masukkan semua dan masukkan 2 keping asam keping. Masukkan garam secukup rasa. Okey, kena balance antara manis, masin dan juga masam. Jangan lupa masukkan ubi kentang. Dan yang terakhir, masukkan santan. Masak sampai santan mendidih dan kuah pekat sedikit. Okey, kemudian bolehlah kita hidangkan. Tara, kari kambing power kita dah siap. Okey, jom kita kongsikan apakah khasiat
daging kambing. Yang pertama, daging kambing mengandungi semua jenis asid amino yang diperlukan oleh tubuh serta kandungan zat besi yang tinggi dan mampu membantu pengidap anemia. Kandungan lemak di dalam daging kambing adalah rendah berbanding daging lembu dan juga ayam. Kandungan lemak tidak tepu kambing jauh lebih tinggi berbanding daging jenis lain. Ini adalah baik untuk pemakanan manusia memandangkan lemak tidak tepu membantu merendahkan risiko penyakit jantung dan strok. Jadi, janganlah takut nak makan daging kambing. Banyak lagi khasiat daging kambing ni. Okey, jangan lupa explore. Jangan lupa tau, cuba resepi kari kambing power ni. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Subscribe tu kan percuma.